Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas salah satu peralatan gunung yang wajib dibawa. Nah, ini yang saya pegang adalah sarung bantal dari Naturhike Aeros. Nah, ini adalah bantal tiup. Nah, ini sarung bantalnya. Ini saya paketnya baru sampai. Nah, ini ada spesifikasi sarung bantalnya. Ini warnanya hitam. Bahan atasnya nilon, bahan bawahnya imitasi silk force, semacam karet elastis. Dan packingnya 19,5 cm x 7,5 cm. Beratnya sekitar 50 gram. Ukuran sarung bantalnya adalah 51 x 35 cm. Sekarang kita coba lihat sarung bantalnya kayak gimana. Ini packingnya agak lumayan ketat. Nah, ini pertama kali dipegang, bahannya sangat lembut. Bagian bawahnya kayak karet, bisa bikin kesat, nggak jalan-jalan terus kalau ditaruh di sleeping bag. Ini atasnya bahannya nilon, di dalamnya kayak ada seperti bahan dakron gitu. Ini bawahnya bahannya ini melar ya. Nah, ini dijahit, yang kebuka itu bagian sebelahnya. Ini buat masukin bantal aerosnya ke sini. Sekarang kita coba masukin bantal aerosnya, bagaimana caranya? Caranya sebelum ditiup kita masukin dulu bantalnya ke dalam. Karena kalau udah ditiup susah dimasukinnya, soalnya lubangnya kecil. Caranya tinggal lipet bantal aerosnya jadi dua, terus masukin ke sarung bantalnya. Nah, tinggal kita lurus-lurusin di dalam biar rata pas ditiupnya. Dan palepnya di atas yang bagian sarung bantal yang kebuka tadi. Nah, ini palepnya nih. Sekarang kita tiup dulu sebentar ya. Nah, ini keadaan sudah ditiup. Bantal aerosnya kelihatan jadi lebih rapi. Bikin tidur kita menjadi lebih berkualitas dan lebih nyaman di leher. Harganya sekitar 60.000 sampai 70.000 tergantung sellernya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang habis menjadi manfaat buat kita semua. Terus support channel ini untuk memberi pengetahuan-pengetahuan atau peralatan-peralatan pendakian lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Yusuf Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.